بسم الله الرحمن الرحيم. Dan berkata Abu Hasin, Abu Hasin gurunya As-Sawri dan Syu'bah dan Ibnu Uyainah memuji atasnya. Apa kata Abu Hasin, yaitu Uthman bin Asim bin Hasin al-Asadi, alladhi rawa anhu Sufyan al-Thawri, berarti dia gurunya Sufyan Thawri, bahwasanya salah seorang dari mereka, yakni dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh memberi fatwa dalam satu masalah yang jikalau datang masalah itu atas Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, niscaya Sayyidina Umar mengumpulkan bagi masalah itu akan ahli Badar. Falam yazalis sukutu, lalu senantiasa diam itu adalah jalan ahli ilmu, melainkan ketika darurat. Dan di dalam hadis, apabila kamu mendapatkan seorang laki-laki yang telah diberikan akan sifat diam dan zuhud, maka dekati olehmu daripadanya, karena bahwasanya laki-laki itu akan mentalkinkan hikmah, akan menyampaikan hikmah. Ini artinya kata Abu Hasin, para sahabat tetap akan menjawab masalah kalau datang kepada mereka, namun tidak langsung menjawab. Sayyidina Umar kalau datang satu masalah, dia kumpulkan ahli Badar. Udah kumpul, nah, diajukan masalah itu kepada mereka. Baru dijawab oleh ahli Badar. Karena mereka melazimkan diem dibanding ngomong dan menjawab. Karena itu perjalanan daripada orang-orang soleh, orang yang alim, kecuali darurat, baru mereka ngomong. Makanya kita sering dengar Sayyidina Abu Bakar selalu ngolong batu. Kalau orang tanya, dipertimbangkan, baik enggak dijawab, baik enggak bicara. Kalau dipertimbangkan baik, maka baru diangkat batu itu, baru ngomong. Setelah selesai, enggak lebih omongannya, masukin lagi tuh batu ke mulutnya. Ini sifat sahabat. Jadi kata Abi Hasin, lam yazal as-sukutu da'aba ahlil ilmi. Selamanya diam itu adalah perjalanan yang baik dari orang yang alim. Sehingga dalam hadis dikatakan oleh Nabi, apabila kamu lihat ada seorang yang Allah sudah berikan sifat diam dan sifat zuhud, deketin dia. Karena dari dia itulah akan keluar kata-kata hikmah. Nah, ini dalil kalau orang punya sifat diam adalah akan keluar hikmah daripadanya. Sekali ngomong mengandung hikmah. Ini para sahabat tidak langsung menjawab kalau ada masalah. Waqila, dan dikata, al-alimu imma alimun ammatun wa huwal mufti wa hum ashabul asatini aw alimun khasatun wa huwal alimu bittauhidi wa a'malil qulubi wa hum ashabuz zawaya al mutafarriquna al munfaridun.
dikata orang alim itu ada kalanya alim yang umum, ada kalanya dia alim yang khusus. Alim yang umum yaitu al-mufti yang selalu memberi fatwa. Wahum ashabul asati, mereka orang-orang yang selalu senderan di tiang. Asatid, bukan asatin jam'u usnu ustun ustuana ustuanati wa huwa siwaril masjid, bukan salatin. Kalau salatin malah teman-temannya raja. Ustuan, ustuan ya. Wa hum ashabul asatin jam'u ustuanatin wahia siwaril masjidi, tembok masjid. Jadi kalau kita pergi haji itu kadang-kadang kita lihat ada ulama yang nyender di masjid, itu orang alim. Tahun 71 saya pernah dibawa baca Quran sama seorang ulama nyender di masjid Madinah, orang Pakistan yang bawa saya, kebetulan ketua daripada rombongan kapal waktu itu, Ki Haji Abu Bakar, diajak saya baca di situ. Lo kalau baca betul-betul alham musi a, du musi u, yaf'alu, itu hampir dimonyongin menurut kita. Yaf'alu, enggak yaf'alun. Itu betul-betul mulut dipijit-pijit kita. Yaf'alun. Itu adanya di tiang-tiang. Itu ustuana. Jadi zaman dulu kalau orang alim nyender di tiang duduk aja. Tak orang tahu datang ke dia ngaji nanya, itu ashabul ustuan. Ya. Ya, asatid ya. Iya, ada ustuan Aisyah di Rodot itu, tiang Aisyah, tiang ini. Itu ustuan, tembok atau tiang. Nah, jadi kalau orang alim yang senior di tiang, orang alim umum. Tempat orang minta fatwa sama dia. Itu. Au alimun khosotun wahumul ulama. Atau orang alim yang khusus. Mereka adalah orang-orang alim bitauhid. Orang yang alim dalam ilmu tauhid dan alim dalam ilmu a'malil qulub, pekerjaan hati. Sufi. Jadi dia ini tauhidnya luar biasa. Kemudian sufinya, artinya bahasa kita secara umum, dia sudah bersih dari sifatir radha'il, sudah menghiasi dengan fawadil. Jadi takhliyatun anir radha'il, takhliyatun bil fawadil. Kalau takhliyah udah ngosongin hatinya dari sifat tercela. Udah enggak ada riya, ujub, sum'a, hubbud dunya, hubbul jah, hubbul mal, udah enggak ada hikit, enggak ada hasud, enggak ada kibir, enggak ada ghaflah, udah bersih dari sifat tercela. Dan dia sudah menghiasi hatinya dengan sifat terpuji. Udah ikhlas, udah zuhud, udah syukur, udah taubat. Itu namanya a'malul qulub. Nah, jadi ada orang alim yang ahli tauhid dan ahli amal hati. Wahum arbabuz zawaya. Mereka orang-orang yang ada di emper-emper masjid. Al-munfaridun, al-mutafarrikun, yang berpencar-pencar dan mereka saling menyendiri. Karena kerjaannya tafakur. Di emper dia tafakur, tafakur keesaan Allah. Tafakur tentang kebesaran Allah. Itu ahli tauhid. Dan ahli qulub yang dirasakan ibadah pakai hati. Nah, ini orang alim khusus. Ya. Yeah.
Wahum ashabuz zawaya. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di emper-emper masjid, al-mutafarriqun al-munfaridun, yang mereka itu saling berpencar dan sendiri-sendiri, enggak gabung. Karena mereka tafakur. Nih. Makanya ada yang begini lagi tidur. Yang ngantuk lagi sholat. Yang sholat ngomong, lu tidur aja. Bukan sembahyang, bukan baca Quran. Apa dia jawab? Gue tidur juga lagi tafakur. Bukan tidur lalai. Jadi dibaring tafakur. Kan tafakur sa'atan khairun iradati sitina sanatan. Satu jam tafakur lebih afdal dari kita ibadah 60 tahun. Karena kalau tafakur akan mendatangkan ma'rifat, keyakinan, taqarrub sama Allah. Kalau ibadah badan semang tunggang tungging gak ingat Allah, 60 tahun gak ada artinya. Sia-sia. Nah ini, jadi kalau ahli tauhid, ahli amal qulub, kerjaannya tafakur, kerjaannya bersihin hati. Ya, itu sendiri-sendiri dia. Ya. Wa kana yuqalu masalu Ahmad ibni Hambalin masalu dajlatin kullu ahadin yaqtarifu minha wa masalu bisyribnil harisi masalu bi'rin azbatin mughattatin la yaqsiduha illa wahidun ba'da wahidin wa kanu yaquluna fulanun alimun fulanun mutakallimun fulanun aktsaru kalaman wa fulamun aktsaru amalan ya wa fulanun aktsaru ilman, kalau saya ini amalan ya aktsaru ilman, kalau antum kalau ana aktsaru amalan, di syarahnya aktsaru ilman, di matannya beda ya. Nah kita lihat. Dan adalah dikata perumpamaan Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah perumpamaan sungai kecil. Dajlah itu sungai kecil. Ya, sungai Tigris. Ya, Dajlah. Kullu ahadin, tiap-tiap seseorang menyendok air dari sungai kecil itu, sungai Dajlah itu. Jadi diumpamakan Imam Ahmad ilmunya kayak sungai. Siapa aja nyendok ngambil. Nih, wa masalu bisyril bisyrib bin Harits dan perumpamaan Bisyr bin Harits Al-Hafi, perumpamaan sumur yang tawar airnya yang ada di satu lapangan mughattatin tapi ditutup dengan batu. Permukaan itu batu. La yaksiduha illa wahidun ba'da wahidin. Tidak menghendaki sumur itu melainkan satu orang demi satu orang. Karena ditutup, yang tahu doang yang ambil air di situ. Yang enggak tahu, enggak. Nih, itu satu orang demi satu orang. Wa kanu yaqulun. Dan adalah mereka berkata, fulanun alim. Fulan orang alim, fulan mutakallim, fulan ahli tauhid, ahli kalam, fulan yang paling banyak ilmunya, bukan yang paling banyak ngomongnya. Wa fulan aksaru amalan, si fulan aksaru amal atau si fulan aksaru ilman. Akhirnya orang kalau sudah datang sama Imam Ahmad, Imam Bisyr, Al-Harits, Al-Hafi, itu masing-masing komentar. Oh, si fulan alim, Imam Ahmad. Siapa aja nyendok sama dia, kebagian ilmunya. Oh, si fulan ini adalah orang yang mutakallim, ahli tauhid. Kalau ahli tauhid, kalau dia enggak ngomong, enggak bergaul, enggak tahu. Kayak Bisyr Al-Hafi. Oh, si fulan orang yang banyak ngomong doang.
Kalau bahasa kita ini ngomong sekelampang disaji nggak sepiring. Ngomong yang banyak ilmunya nggak sepiring. Umpama, saya nggak tahu siapa orangnya. Ya. Oh, si Fulan ini orang yang banyak ilmunya. Jadi setelah dia ngadep si Alif, ketahuan, oh ini orang Alif. Oh ini orang yang banyak omong doang. Oh ini orang yang ahli tauhid. Baru tahu. Tuh, itu perumpamaan seperti itu. Wa qala Abu Sulaiman al-ma'rifatu ila sukuti aqrabu minha ilal kalami. Kata Abu Sulaiman ad-Daroni, Abdurrahman bin Atiyah ad-Daroni, itu al-ma'rifatu, ma'rifat kepada diam itu lebih dekat dari ma'rifat kepada ngomong. Orang pengen ma'rifat lebih dekat dapatnya diam dibanding ngomong. Jadi kalau pengen ma'rifat diam. Nah, dengan diam itu dia bisa dapat ma'rifat dibanding dia ngomong. Lebih dekat dapat ma'rifat dengan cara somtun diam dibanding ingin ma'rifat tapi dengan cara ngomong. Jadi ini disyarah dikatakan wa qala ba'dul arifin hadzal ilmu ala qismaini nisfahu nisfihi simtin wa nisfihi tadtudra aina tadauhu. Ilmu ada dua bagian, boleh kita bilang nisfuhu, setengahnya diam, setengah ilmu diam, setengahnya lagi didapat di mana dia taruh. Ini ilmu diam, kedua kalau udah punya di mana dia taruh? Apa ditaruh dengan bicara, apa ditaruh dengan amal, apa ditaruh dengan dia ini bertafakur, tahu naruhnya. Berarti kalau orang yang enggak bisa naruh, ibarat dagang enggak bisa marketingnya. Nih. Jadi ilmu mesti dimarketingin. Biar laku bagaimana? Biar ada pahala bagaimana? Itu. Nah, jadi kalau dia diam, ilmu. Kalau dia tempatkan ilmu pada tempatnya, itu juga ilmu. Mau jadi sering. Lu ngaji rajin tapi gak bisa marketing, percuma aja lo. Marketingnya mesti tahu. Di mana ilmu kita mesti tahu. Di mana ilmu kita mesti letakkan. Itu di mana kita letakkan. Jadi ilmu itu pertama diam, kedua tahu di mana kita letakkan tuh ilmu. Nanam bayam nggak bisa jual. Nah, nanam bayam nggak bisa jual. Nggak jadi duit. Nah ini salah satu contoh. Jadi kalau nanam kita petik, bakal pasar. Jangan nanam, petik, nggak diangkut, nggak dijual, nggak apa, didemilin aja. Busuk. Nah, busuk. Nah, ini yang dikatakan di mana kamu letakkan, ya itu ilmu. Ya. Dan waqila idza kathura al-ilmu qalla al-kalamu wa idza kathura al-kalamu qalla al-ilmu. Dikata apabila banyak ilmu niscaya sedikitlah ngomongnya. Dan apabila banyak ngomong, niscaya sedikitlah ilmunya. Kan benar itu. Kalau tong berisi, nggak bunyi-bunyi. Dikebuk juga bek-bek-bek aja. Tapi kalau yang kosong, nyaring. Ini dalilnya. Orang banyak ilmu, banyak diem. Orang yang banyak ilmu, banyak diemnya. Jadi, orang yang banyak ilmu adalah sedikit ngomongnya, kalau orang yang banyak ngomong sedikit ilmunya. Ini kita bilang tong kosong berbunyi nyaring. Ya. Wa kataba Salman ila Abi Darda radhiyallahu anhuma wa kana qad akha bainahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi balagoni annaka qa'atta tabiban tudawil mardha fandur fa in kunta tabiban fatakallam fa inna kalamaka shifaan.
Fa inna kalamaka syifaun wa in kunta mutatabbiban wa in kunta mutadabbiban fallaha allaha la taqtul musliman fa kana Abu Darda'i yatawaqafu ba'da dhalika idza su'ila. Dan dan menulis Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi menulis surat kepada Abid Darda. Padahal Salman dan Abid Darda, Nabi sudah angkat keduanya menjadi saudara. Akho. Saudara angkat bahasa kita. Sudah jadi saudara angkat. Kata Salman dalam suratnya, ya akhi wahai saudaraku, sampai berita kepada saya bahwa engkau ini telah praktek jadi dokter. Kau atatu duduk jadi dokter. Ya. Tudawil mardo, engkau obatin orang yang sakit. Fandur, maka perhatikan olehmu. Maka jika ada engkau ini tabiban, benar-benar dokter, fatakallam, maka bicaralah. Fa inna kalamaka syifaun, karena bahwasanya omonganmu itu adalah menyembuhkan. Wa in kunta mutatabbiban, kalau engkau pura-pura jadi dokter, fallaha, takutlah akan Allah. Allaha, takutlah akan Allah, jangan kamu membunuh orang Islam. Maka adalah Abu Darda berhenti setelah itu apabila ditanya. Ini yang dimaksud dokter adalah tukang memberi fatwa. Bukan dokter suntik. Saya dengar kamu ini praktek dokter. Dokter apa? Dokter hati. Dokter rohani. Kalau orang tanya, jawab. Orang tanya, jawab. Nih, kata Abid, kata Salman Al-Farisi, kalau benar-benar engkau dokter, ngomong, bicara, omonganmu nyembuhin orang. Itu yang dikatakan yulab kinul hikmah. Karena bisa mengeluarkan hikmah. Kalau engkau pura-pura jadi dokter, berhenti. Jangan bunuh orang Islam. Nih, kalau umpama dia ini enggak punya ilmu, ngomong, itu bunuh hatinya orang Islam. Bunuh jiwanya orang Islam. Kata Sayyidina Umar, ilmu itu obat hati, obat jiwa. Makanya hati-hati ambil ilmu, dari siapa kamu ambil. Apakah itu ilmu bakal jadi obat, apa bakal jadi racun di hati dan jiwamu. Nah, ini yang dimaksud Salman. Jadi kalau engkau bukan orang alim, jangan memberi fatwa. Ibaratnya dokter yang hanya tukang obat di jalanan, praktek dokter. Salah ngasih obat. Nah begitu aja. La taqtul musliman, jangan kamu bunuh orang Islam. Ya. Itu kata Salman. Nah, semenjak itu Abid Darda kalau ada yang tanya, diam dia. Jadi su'ida sedalika idza su'ila an syai'in sakata. Kalau umpama orang tanya, dia diam, tidak menjawab. Kenapa? Takut ngebunuh orang. Ya. Itu ulama yang amilin, yang solehin begitu. Wa kana Anasun radhiyallahu anhu idza su'ila yaqulu salu maulana al-Hasan. Adalah Hasan Anas bin Malik, kalau ditanya orang, tanya tuan kami Hasan bin Ali. Tanya Sayyidina Hasan, jangan tanya saya. Dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza su'ila yaqulu salu harisatabna zaidin. Harisah bin Zaid. Tanya Harisah bin Zaid, jangan tanya saya. Dioper. Dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kalau ditanya salu Sa'id ibn al-Musayyab. Tanya Sa'id bin Musayyab. Dioper lagi. Dan
Hukia diceritakan annahu rawa sahabiyun fi hadratil hasani ishrina hadithan fasu'ila an tafsiriha faqala ma indi illa ma rawaitu fa'akhadal hasana fi tafsiriha hadithan hadithan fata'ajjabu min husni tafsirihi wa hibdihi fa'akhada sahabi kaffan min hasa min hasa wa ramahum bihi wa qala tas'aluni an ilmin wa hadzal habru baina adharikum. Dan adalah diceritakan bahwasanya diriwayatkan seorang sahabat di hadapan Hasan bin Ali meriwayatkan 20 hadis. Dia sampaikan hadis Nabi 20. Lalu ditanya tentang apa tafsirnya hadis itu. Kata si sahabat, faqala ma indi illa ma rawaitu. Saya enggak punya apa-apa, cuman riwayat doang yang saya tahu. Tafsirnya enggak tahu. Nah, lalu Sayyidina Hasan akhadha, mulailah Sayyidina Hasan mentafsirkan hadis itu satu demi satu. Fata'ajjabu, mereka para sahabat kagum daripada bagus pentafsirannya dan bagus hafalnya. Fa'akhadha sahabi, maka sahabi mengambil satu genggam batu lalu dia lemparkan. Umpama seolah-olah ini ilmu saya enggak ada nih, kayak pasir saya buang. Nih. Lalu dia enggak ngomong, berkata, kamu tanya saya tentang ilmu, padahal ini orang alim besar ada di hadapan kamu, Hasan. Mulai sekarang jangan tanya saya lagi, ini ada Sayyidina Hasan. Itu isyaratnya, seolah-olah dia enggak punya ilmu, dia buang pasir. Ini sahabat, jadi berarti sahabat ini kalau enggak tahu diserahkan kepada sahabat yang lain. Ini adalah sifat ulama'ul amilina salihin, tidak gampang-gampang memberi fatwa. Nah, wallahu a'lam minha ayyakuna aktharo ihtimamihi bi ilmil batin. Ini diantara tanda-tanda ulama yang amilin, dia sangat perhatian kepada ilmu batin. Batin ilmu hati. Wallahu a'lam bissawab.